Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Bukalah tafsir Ibn Rahman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan katakanlah perkataan tepat dan benar dalam segala perkara. Faham sahabat? Haram kata haram, zalim kata zalim. Ni takut. Kita dengar pula hadis Nabi, riwayat Imam Tirmizi, ala la yamna'ana rajulan aibatun nas ayyakula bihaqqin idza 'alimahu. Ketahuilah, janganlah kerana kegerunan kamu terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar. Takut. Tapi Pak Long Mai marah pula. Kenapa Pak Long Mai? Dulu lepas janji nak cucuk ni dua ya. Ku sangkakan dua, rupanya tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih mesti majlis yang dihormati Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra' wal Mi'raj telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Isra' pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Mekah ke Palestin, jaraknya 1600 kilometer, yang kami berkati sekelilingnya bumi Palestin, bumi yang penuh barakah kerana bumi itulah yang banyak melahirkan para nabi dan rasul, supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan kami. Allah nak buat apa tuan-tuan? Jadi kita mau Tuhan tak mau, tak jadi. Kita tak mau Tuhan mau, jadi. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakiman. Suratul Insan surah ke-76 ayat 30 tu dalil. Supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan kami. Allah nak buat apa boleh? Bila, macam mana? Di penghujung ayat, innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya kami, kata Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi peristiwa Isra' wal Mi'raj ni yang kita semua telah sedia maklum, Allah wujudkan peristiwa agung ini kerana nak menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di mana tahun itu tahun duka cita. Bermula dengan kematian pak nakannya Abu Talib. Kemudian isteri tercinta Siti Khadijah. Justru Allah mewujudkan peristiwa yang hebat ini salah satu cara nak menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berduka cita. Ringkas cerita nak tanya dulu malam ada tali apa tak ada tali lah. Saya nak terus kepada apakah pengajaran yang dapat kita ambil. Banyak pengajaran. Di antaranya peristiwa agung ini sebenarnya menguji keimanan kita. Nak tengok percaya tak percaya. Sebab tak logik daripada Mekah ke Palestin kemudian pagi besok pulang semula. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 pada ayat 2 dan 3. Wei batuk tau ini. Booster ambil lah. Kan? Omikron ni batuk sesama tapi dia taklah hebat macam Delta variant kapal menatang tu. Kan? Dia dah jadi macam biasa ya, common. Kita demam sesama itulah batuk kan. Jadi maknanya kesemua kita pasti akan diuji, keimanan kita akan diuji, ustaz kah, tok guru kah, perdana menteri, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 2 dan 3. Allah tanya kita, apakah manusia menyangka cukup hanya dengan berkata kami beriman kepadamu wahai Tuhan? Ustaz Jamal kata, aku beriman kepadamu ya Allah. Ustaz Syarif pun, aku beriman. Sedangkan kamu belum aku uji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kamu. Ajinah cakap nyampalah, beriman, beriman. Bila kena ujian Allah, ketika itu ternyatalah siapa yang benar-benar beriman, siapa pula pendusta. Ha. Jadi belum diuji, belum tahu sejauh mana, setinggi mana keimanan kita. Sebab tu peristiwa tadi di antaranya Allah uji. Sebab tu ada yang murtad, kembali murtad, tak percaya. Macam tu juga dengan kita. Kita bukan cerita Isra' wal Mi'raj saja, wajib diyakini. Quran tu sendiri dalam surah yang keempat An-Nisa ayat 87 Allah tanya kita, wa man asdaq minallahi haditha, dan perkataan siapakah kata Allah yang paling benar, ha, yang paling betul? Adakah perkataan selain pada Quran yang paling betul? Nabi menguatkan hujah Al-Quran, hadis riwayat Imam Muslim. Inna asdaqal hadith kitab Allah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Allah tanya lagi dalam surah Mursalat surah ke-77 pada ayat yang terakhir ayat 50. Fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Kamu nak berita macam mana lagi baru kamu nak percaya? Baru kamu nak beriman? Itulah yang dikatakan iman kita pasti diuji. Sebab tu kita di akhir zaman ni ujian yang menimpa kehidupan kita ni memang hebat. Baru-baru ni setelah negara kita dilanda banjir besar, ada seorang ni dia menulis dalam kitab. Dia kata kat ustazah, jangan kaitkan banjir besar dengan bala Allah. Tak ada kaitan. Dia tulis kitab apa?
Ustaz, kitab Facebook. Dalam surah Hadid, surah 57 ayat 22. Nak abang nah, ingat alih. Apa yang menimpa ke atas muka bumi, menimpa diri kita, Allah dah tulis siap dah. Itu yang kata qada. Qada ni mana ketentuan dari azali. Sebelum kita lahir ke alam dunia ni dah tulis dah. Hamba yang bernama Syahrilung, saya lah lahir 10 hari bulan 12, jangan lupa tahun ni WhatsApp happy birthday to you. 10 hari bulan 12 lahirlah seorang insan yang bernama Syahrilung. Tahun tak ingat, 64 ke 74, 84 tu. Kemudian setelah saya lahir pada tarikh tersebut, apa yang Allah tetapkan dari azali mula dilaksanakan oleh Allah. Nak duduk di mana, kahwin dengan siapa, anak berapa orang, bini berapa, kan? Buat kerja apa, ngaji di mana, ha, itu dia. Akhir sekali kematian. Jadi tolong, ini soal akidah. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Surah Hadid. Saya ni sejuk lah orang sepak. Yalah sejuk lah naik kereta tak siapa sejuk. Saya kalau sejuk dia suka kacau sikit. Ha. Bau-bau ni tu lah pergi. Nak bertubah jemaat. Jemaat pun ni lah. Aircon buka. Kipas gergasi pun buka. Luar hujan. Tu dia eh. Dia tambah tu tutup lah kipas tu. Ha, baru dia bertubah Power Rangers. Kan? Kalau sejuk tak boleh nak pergi. Nak cakap lain, sebut lain. Ayat yang bermaksud apa-apa musibah. Ha, dengar elok. Ini soal akidah ni. Ini kita kena beriman, kena terima. Ini qada qadar takdir Allah. Tolak takdir Tuhan, habis iman dan Islam kita. Belakangnya ada ekon tu. Oh, elok yang tutup lah. Apa-apa musibah bencana yang menimpa ke atas muka bumi, menimpa ke atas diri kamu, melainkan kesemuanya ditulis di sisi Allah. Dia boleh kata jangan kait banjir besar dengan bala Allah ni, jenis tak mengaji main semayang lah. Dan saya kalau jumpa dalam meduk ni, maka nak baca ayat akidah banyak-banyak sikit. Dan Allah kata sebelum aku menjadikan ia, sebelum berlaku, aku tulis siap lah. Yang demikian itu adalah mudah bagiku, kata Allah. Wajib kena percaya. Itu sebelum banjir besar kita kena kan? Kepala ayak kan? Lepas kepala ayak tu lah, kepala bapak. Kan? Banjir habis. Ha, sebab tu, yang diuji, dilanda dengan banjir besar tu, Allah, kalau mereka sabar memang hebat lah. Anak saya pergi dua negeri, Selangor dengan Pahang. Dia kata Pahang teruk. Tapi tak ada apa. Kita syukurlah tuan-tuan. Kita ni kalau kena pun tak teruk sangat banjir ni tu kan. Jadi inilah makna ujian keimanan. Nak tengok kita percaya atau tidak peristiwa yang agung ini berlaku. Memang terjadi kepada Nabi SAW. Nak percaya tak percaya? Sebab tu saya bimbang, kerana kita ni di akhir zaman ni memang Allah uji keimanan kita begitu pantas. Saya nak kait sikit. Sewaktu Nabi di Isra, di antaranya Nabi mendengar panggilan suara di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian Jibril kata, kan Nabi ditemani oleh Jibril, Tuan hamba jangan duk tengok belah kanan, jangan beralih belah kiri, jalan terus. Setelah suara itu tidak kedengaran lagi, Nabi tanya Jibril, apakah suara tu, suara siapa, gerangan siapa tu?
Syukurlah tuan hamba tak tengok ke kanan, tak beralih ke kiri. Siapa? Belah kanan Yahudi, panggilan Yahudi. Sebelah kiri panggilan Nasrani. Syukurlah tuan hamba tak tengok, kalau tidak habis semua umat tuan hamba jadi Yahudi dan Nasrani. Dalam Nabi tak tengok pun jadi mangku ayun. Tak kenal, tak senang. Dua puak ni lah musuh kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini sejuk ni. Ada yang selimut tak? Tak ada. Dan selagi tidak akan redha Yahudi dan Nasrani sehingga kamu umat Muhammad, umat Islam, ikut cara hidup mereka. Bukan nak masuk agama mereka. Mereka pun tahu orang Islam payah nak tukar agama. Tapi di Malaysia ni bahaya. Selagi tidak dipindah, dibuang daripada perlembagaan sekutuan, perkara 12-4, akidah anak cucu kita tidak selamat. Ni yang berlaku di Perlis. 12-4 perlembagaan sekutuan berbunyi seperti berikut. Agama bagi seseorang yang berumur kurang daripada 18 tahun adalah ditentukan oleh ibu bapa atau penjaganya. Bila disebut ibu bapa, dua-dua kena restu baru boleh tukar agama. Ha, ini masalah. Saya dipahamkan di Perlis, mereka pindah undang-undang tubuh negeri, ibu atau bapa, either one. Ha, kalau either one selamat. Pak setuju, dia tak kata apa. Ni ibu bapa mana? Mesti mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Cuma saya tak ada fakta lah. Kadang-kadang kalau tuan-tuan dapat fakta ni, tuan beritahu. Berapa ramai ahli parlimen beragama Islam di Malaysia ketika ini? Kalau ada 150, mereka wajib kena sokong. Sebab untuk memindah perlembagaan sekutuan memerlukan 148, 2/3 meja roti. Roti canai kah, roti bom tak tahulah, kan? Kalau ada, sepatutnya semua ahli parlimen ni kena sokong, buang tu 12-4. Kalau tak buang pun padam, tulis orang Islam tak boleh tukar agama, baru selamat. Ni akhir zaman tuan-tuan. Nabi dah sebut dah, badir bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hari ni kak dah berlaku dah benda ni. Kita duk alik lagi, duk leka lagi. Nabi bersabda 1443 tahun dulu, dan bersegeralah kamu yakni beramal dengan amal-amal soleh sebelum kamu didatangi dengan satu fitnah, satu ujian keimanan. Seseorang beriman di waktu pagi menjadi kafir sebelah petang, atau di sebelah petang beriman kepada Allah, pada pagi besoknya menjadi kafir. Kesalahan apalah ketika itu yang umat Muhammad buat? Ya bi'udinahu bi'aradhim minad dunya. Mereka telah jual agama untuk mendapat sedikit habuan dunia. Agama jual iman. Ini ujian kan tuan-tuan. Ada seorang penceramah, saya tak mahu sebutlah nama dia. Dia kata musim PKP ni ramai orang Melayu yang murtad. Sebahagiannya disponsor, ditaja oleh Kristian. Tak mampu nak bayar sewa rumah. Nah, seorang panggil apa? Ibu tunggal, ada dua orang anak belah batu. Dia pergi jumpa sendiri pakai tudung, dan perempuan tu mengaku, "Saya Kristian." Ni hadis ni tuan-tuan. Kita dengar pula ayat Quran. Innallazina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru
thumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. An-Nisa surah keempat ayat 137. Tadi hadis Ustaz Jamal, ni ayat Quran. Ada persamaan. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian kufur, kemudian beriman semula kemudian kufur balik. Jaga-jaga. Kemudian Allah kata, Allah tambahkan kekufurannya dan Allah tidak akan mengampunkan dosa dan kesalahannya dan tidak akan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini akhir zaman tuan-tuan, ujian keimanan begitu hebat. Ha, jangan duk alih. Oh, kena menyelia juga anak cucu kita ni kan, sehinggakan di akhir zaman kita tengok betul hak duk berjuang elok pun lari. Pasal apa? Nak dunia. Quran sebut, bukan saya sebut. Innal ladzina ashtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a walahum adzabun alim. Surah ketiga Ali Imran ayat 177. Sesungguhnya orang-orang yang menjual keimanan dan membeli kekufuran. Nah, cuba pergi tengok tafsir. Karena nak kedudukan yang tinggi, nak gaji yang lumayan, nak dunia lah. Kita ni orang yang semayang, kita orang yang memperjuangkan Islam, jangan tertipu, jangan terpedaya tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun lemah iman juga, turun naik. Kita semayang sehari lima waktu campur dengan sunat punya banyak belarkan, tapi hidup susah, kurih kering macam wahid sate. Kau tu semayang pun tak senang lenang kaya raya. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Itu orang panggil istidraj. Nikmat yang akan memusnahkan seseorang dinamakan istidraj. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad disokong oleh firman Allah. Ada tiga ayat Al-Quran tentang istidraj. Al-An'am 44, Al-Qalam 44, Al-A'raf 182. Saya nak baca yang selalu orang nak baca. Falamma nasuma dhukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ayat istidraj, duk tengah seronok dengan nikmat Tuhan bagi semayang pun nak apa pun nak, rup dia rentak balik. Masa tu kamu pun berputus asa. Jadi kita jagalah iman kita elok. Bukan cerita wajib cahaya Isra' wal Mi'raj, kena jaga iman. Kerana iman kita akan terus diuji. Tambah kita ni pejuang Islam, dia peduk nak yang musuh-musuh ni. Ustaz ni minat apa? Minat kereta mewah. Dia pantang lah kau main-main kawan je. Ustaz ni tak minat kereta mewah, dia meningat minat nak nikah seorang lagi. Ha, kan? Ha, dia bagi macam tu pula. Ay, takkan tuan-tuan tak percaya? Musyrikin Mekah hantar wakil dekat Abu Talib, pihak bangsa eh, kat nak menangkan hang. Dia nak apa pun kami bagi. Abu Talib pun pilih dah Muhammad, syarat hang tinggal perjuangan Islam, hang tinggal dakwah ni. Dia pun bagi semua. Macam apa kita tak belajar? Sampai Nabi bersumpah dengan nada yang begitu kuat, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah au laka duna. Ha, hadis ni tuan-tuan ada dalam kitab Dr. Yusuf Qardawi. Ha, saya kalau hujah Dr. Yusuf Qardawi ni saya cukup A. Kita nak petikai dia, kita nak apa kan? Dia ada 10 PhD tuan-tuan. Saya ni faham kan 10. Kitab zakat yang beliau terbitkan tebal tu komplit. Orang kata apa? Detail huraian tentang zakat 8 asnaf tu. Oh, hebat. Ha, jadi itulah ni antara pengajaran pertama. Kita ni berhati-hati, berusahalah supaya
kita dapat mempertahankan keimanan kita. Bimbang nanti takut-takut Allah uji tak boleh pi. Dah duduk tengah seramah kemah-kemah-kemah kan lah. Lepas suara kereta baru sikit, memang ceroy-ceroy. Tu imam pergi mana ni? Oh, ingatkan lari balik lah. Pakai mask pun oren. Ha, ni tak oren lah, tak oren. Yang kedua, pengajaran Isra' wal Mi'raj ialah soal mentauhidkan Allah. Saya pun saya baca, bukan saya reka ni, tapi saya kait dengan ayat Quran Hadis lah. Itu style saya. Saya suka buat mempunyai apa? Research. Ha. Macam Albani tu lah tuan-tuan. Albani tu duk tahkik hadis-hadis. Saya dipahamkan dia bukan ulama. Dia pengkaji. Ha. Kan? Dia kaji-kaji-kaji hadis ni sahih tak sahih. Kan? Kira hebat lah. Kan? Ha, cerita begitu. Orang lah kata dia bukan ulama. Kan? Ha, saya pun macam tu lah baca. Nak relate dengan ayat mana, hadis mana, bagi sedap sikit ujar ni. Ha, cerita macam tu lah. Kan? Kita bukan ulama. Kita ustaz pun ustaz besa-besa je. Faham? Ustaz besa-besa. Yang kedua, pengajarannya mentauhidkan Allah. Tuan-tuan. Nah, kalau kita tengok kisah-kisah Bilal Ar-Rabah. Ketika dia disiksa, ditelanjangi, dihempak dengan batu di atas badannya. Panas terik. Dia sebut apa? Ahad, ahad, ahad. Itulah aku nyari ahad. Esok Isnin aku beruas pula. Pasal letih kawan nak pergi dengan saya, pergi demam pula, ada Omicron pula. Saya telefon ni hantar satu pergi lah. Tak ni kerana habis orang salahkan kita pula. Kan? Tengok kalimah tauhid. Ahad. Qul huwallahu ahad. Suratul Anfal, surah ke-8 ayat 45. Ada? Dan ingatlah Allah sebanyak-banyak. Tu ambil Quran tak boleh? Yang mana saya tak ingat. Ambil Quran kan? Takkan apa tak kena Quran ke? Kalau Quran tak kena memang teruk. Alhamdulillah. Sejuk tu saya, kalau sejuk tu lah. Kelemahan saya sekali tu di kota Damansara, kutubah Jumaat. Punya sejuk. Saya kata, ni mampu aku. Tak boleh nak kutubah. Saya suruh lepas tutup. Aduk talar kat saya, baru sedap, baru berapi. Kan? Surah apa saya kata? Al-Anfal, ayat 45. Oh, masuk insyaAllah. Lepas tu, kita mula tadi 8.10, Tok Imam. Tok Imam, kita mula 8.10. Berhenti pukul apa? 9.10. Ingatkan 11.10. 9.10. Ha, tak apa. Tengok Allah tu. Wazkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyak. Moga-moga kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang berjaya. Bila sebut ahad, ahad, ahad. Tuan-tuan, lawan kepada tauhid adalah syirik. Di antara contoh syirik, tuan-tuan nak cerita sikitlah, lawan pada tauhid itu syirik. Apabila pergantungan kita kepada makhluk. Ha. Ada orang bukan Islam yang bergantung kepada berhala. Ada orang Islam yang bergantung kepada makhluk, pemimpin. Ha. Masa dia jadi pemimpin, hebat. Ha. Kan? Tapi bila dah tak jadi pemimpin, dia jadi apa? Mangkuk ayun. Mathalul ladzina takhadu dinahum. Apa yang saya minta maaf? Mathalul ladzina takhadu min dunillahi awliya. Ini pasal sejuk ni. Bukan tak ingat. Nah, sejuk. Mathalul ladzina takhadu min dunillahi awliya. Kamathalil ankabus ittaqazat baita. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Ha, tu saya tak mau terjemah lah, tapi nak habaq tu ayat syirik. Lawan kepada tauhid lah syirik apabila manusia bergantung pada sesama manusia. Bergantung pada suami, bergantung pada pemimpin, tak boleh.
Lah dia hebat. Pasti ada kuasa. Hampa ada kuasa apa aku rembah serupa tu aku peduli tak ada. Kan? Orang syirik, Nabi bersabda hadis Muslim, man mata la yushriku billahi syai'a dakhala jannah, wa man mata yushriku bi syai'a dakhala nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang mati dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dia masuk syurga. Tapi kalau dia syirik pada Allah, dia masuk neraka. Itu hadis Muslim dari Quran Al-Maidah ayat 72. Wa innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, diharamkan baginya syurga. Tempat tinggalnya kelak ialah neraka. Jadi mentauhidkan Allah adalah salah satu pengajaran penting. Kenapa? Kita wajib mentauhidkan Allah pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Allah buat apa pun dia tak kongsi dengan siapa. Tak suruh malaikat macam elok tak elok ke ni. Tak. Pak dan tuan-tuan. Ini jaga soal tauhid. Jangan syirikkan Allah. Ada orang tanya, ustaz, nak jawab apa ustaz? Orang yang syirikkan Tuhan ni, bagaimana amalan-amalan ataupun amal-amal kebaikan yang pernah dia kerjakan dulu? Siapa nak cuba jawab? Ni ambil gambar tau aku, ampar hari tu tangkap gambar. Haji agak-agak macam mana? Ya. Haji 10 kali, umrah 1000 kali. Berzikir sampai berbuih mulut. Sampai putih tali tasbih tu. Tata syirik. Macam mana tuan-tuan? Kita baca dulu tentang ayat syirik. Syirik, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Ada orang tanya saya, kalau ada ustaz ni, boleh pun betul lah kalau saya salah. Macam mana ustaz kalau kita salah kita sesama manusia? Kan? Tak kedia pula dia dah mati. Macam mana? Kata hidup, saya kata kalau hidup, pilah minta maaf kat dia. Kalau dia tak mau maaf, kita selalu bimbang lah yang nak ampun dosa kita. Allah bukan dia. Saya nak baca, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Itulah dalil. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, tetapi sedia mengampunkan dosa selain itu kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Apa duk pening kepala? Saya sikit tak pening kepala. Ya. Apa aku tak kata kat pemimpin negara dari dulu sampai lah, semua aku kata. Tak ada risau eh. Yang nak ampun dosa saya bukan pemimpin. Kita kata pun siapa buat kerja tak betul eh. Betul tak? Eh, tak angguk pun belah mana? Silap masjid tu lah. Oh, semua tak boleh cakap, tak selesai masalah. Mai tanya aku, An-Nisa 148, Asy-Syura ayat 41. Itu di antara dalil boleh. Cerita betul jangan fitnah ya. Kalau tidak tak selesai lah masalah. Depa corrupted, perasuah, pecah amanah kita ataupun pakai duduk diam. Jangan fitnah ya dalam Islam, dia tak bagi. Benda betul cakap tak jadi mengumpat, tak berdosa. Wala man intasara ba'da zulmi fa ulaika ma 'alaihi min sabil asy-syura. Surah ke-42 ayat 41 tu di antara dalil tidak berdosa. Orang yang dizalimi, kita sebagai rakyat dizalimi, kita mendedahkan kezaliman yang berlaku, kata kita tidak berdosa. Mua tak boleh banyak cantik. Ni yang berlaku perubahan ni pasal yang tu, pasal kita duduk cakap. Tengok tak? Ahli parlimen sama-sama pun duduk lawan hentam, tengok tak? Ustaz pun pulun sama, syok lah. Oh tak boleh cakap, buatlah. Tunggu habis pengat, mampu kita.
Nak habis 5 tahun nak berterabuk gigi habis. Kan? Awak tak cerdik dengan semua, tak boleh. Ha, jadi tu saya bimbanglah yang Tuhan tak ampun dosa syirik. Tapi kita ni kak, kalau orang main minta maaf, maaflah. Kan ada rugi apa? Siapa yang sudi memaafkan kesalahan orang, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 237. Tidak tu imam. Tak imam nampak malam ni letih, puasa apa? Aku pun tak puasa, yang apa warak puasa siapa? Wa anta'fu aqrabu litaqwa. Dan pemaaf itu hampir kepada takwa. Maaf. Hak nak ampun ni Tuhan. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Aku yang nak ampun dosa hangpa. Ali Imran, dia bersatu. Kan? Faham tak ni? Jadi soalan tadi, siapa nak cuba jawab? Orang yang syirik, bagaimana dengan amalan-amalan terdahulu? Tuan Imam. Tuan Imam, saya bagi tawaran RM500. Satu saat dari sekarang habis Tuan Imam. Aku nampak macam ni boleh jawab, mati aku. Aku pun nak dapat sikit pada tu, banyak nak bagi RM500. Jawapan yang dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Tuhan sebut, sekiranya kamu sekutukan aku, segala amalan kamu terhapus. Tak ada. Kena mula lain bang. Mengucap dua kalimah syahadah, taubat nasuha, dan mula beramal. Itu syarat orang yang murtad, orang yang kafir. Kalau dosa besar, minum arak, berjudi, berzina, bukan aku suruh, aku nak abang je. Jangan buat pula. Hanya perlu taubat nasuha dan amal soleh. Dari Quran Ali Imran 89. Tu saya bimbang dia tak mau maaf, dia punya pasal. Tidak. Kita dah hemoi pergi minta maaf, minta maaf, dia punya pasal. Kita ada Allah. Ini akidah betul ya, ni. Allah sebut dia boleh ampun dosa kepada sesiapa yang dia kena pergi. Tidak. Nah, kawan tu baru on the way. Nak pergi ke sebuah pondok, dia sedangkan dia dah bunuh 100 orang. Adik tahu tak apa dosa banyak mana kalau kita bunuh satu orang? Bunuh orang yang tak salah. Ha, dosa banyak mana? Macam membunuh semua manusia. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 32. Dia bunuh 100 orang. Masa dia bunuh orang ke-99 tu, dia pun dia pergi berjalan-jalan, dia jumpa lah seorang Tok Syekh korban besar, janggut panjang. Aku dah bunuh 99 orang. Agak-agak Tok Syekh, Tuhan ampun tak dosa aku? Hui, tak ada pasal. Ha? Tak apalah, aku bunuh orang bagi genap satu, senang ingat. Dia bunuh kan tu satu orang. Dia berjalan lagi, dia jumpa, dia ni bukan Tok Syekh, ustaz biasa-biasa. Saya dah bunuh satu orang, macam mana? Oh, Tuhan maha pengampun. Tapi syarat, kena taubat, kena mula beramal. Hampilah ke tempat tu. Dia pun dalam jalanan jatuh mati. Ahli syurga tak ada nak buat apa lagi. Tu kata rahmat Allah tu luar. Patut saya duduk sembang kemah lah. Kullu tu semua, bukan maksud semua. Imam Nawawi kata sebahagian saja yang jadi bid'ah. Ha, setiap yang baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah tu sesat, dan setiap kesesatan tempat tinggalnya di dalam neraka. Aku nak tanya mereka dengan ayat ni, surah 55 surah Ar-Rahman ayat 26. Tok Imam ingatlah, Tok Imam pasal Tok Imam pakai apa nama emas warna oren. Kullu man 'alaiha fan, bukan pan. Ha? Apa pertanyaan ni, Pak? Ayat ni kata setiap yang ada dalam alam ini binasa. Dia ada alam para malaikat, alam apa, orang yang syahid. Yang wajib kita kena imani. Dia penduduk tanah mana nak tahu. Syurga neraka Allah buat gila ni. Buatlah kan. Kalau kata semua yang ada dalam alam ini binasa,
adakah syurga dan neraka juga binasa? Ah, tu baru contoh satu ayat. Kalau syurga neraka binasa, tuan-tuan, tak usah lorat, tak payah semayang. Aku tak mau semayang. Tak ada syurga, tak ada neraka. Tuhan sebut dalam surah ke-42 Asy-Syura ayat 7. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian manusia masuk syurga, sebahagian lagi masuk neraka. Jadi syurga neraka tak binasa. Tiada tak iman. Itu iman ni pan lah. Nak pergi lah dengan tuan. Tuan kata kenal saya, suka melawak. Kalau mata tak syok, jangan duk panggil dah Ustaz Jamal. Aku tak lapar tak main. Aku laku eh. 30 tahun genap tahun ni berdakwah. Baru 30 tahun. Kan? Jadi saya cakap ada dalil. Sandaran Quran, sandaran hadis. Last year, you know, 19 Oktober. Last year, I met Dr. Zakir Naik. Saya jumpa dia di rumah dia. Orang heran tu. Macam mana Ustaz Syaridong boleh pergi jumpa Dr. Zakir Naik, boleh terima dia? La ilaha illallah, kita buat nampak ni. Aku dengan dia setara. Quran mahir dua-dua. Apa tak perang lah ni? Cakap orang putih dengan dia. I have one question, doktor. Saya tanya lah soalan tu kat dia. Habis-habis tanya jawab Al-Quran, terus punya laju dia. And 20 minit dapat jumpa dia di rumah dia di Putrajaya. Kalau orang biasa dia tak jumpa, tambah dia tak kenal. Saya dia kenal dah. Sebab ada neighbor dia tu, jiran dia bagi tahu ada seorang ustaz ni. Just like you, you know. He can memorize the Holy Al-Quran chapter verses, and he would like to make an appointment. Oh, boleh kita boleh. Tu yang boleh. Nombor dia apa ada kat saya. Kalau puan minta tobat lahum, tak bagi. Kat nak balik, saya tanya dia, saya kata, doktor, kalau saya ada permasalahan tentang ayat Quran, nak cari tak jumpa, boleh kot? Boleh, boleh, boleh. Dia very friendly dah. Dia ni memang peramah lah. Dan senang nak dapat jumpa dia 20 minit di rumah dia. Dia duduk di Putrajaya. Tapi orang yang tak ni memang tak boleh sebab bodyguard dia ramai. Saya tanya dia, are you going back to India? No. Dia kalau balik kena tembak. Nah, dia pemendakwa, dia hina agama lain. Dia bukan hina tentang, dia buat perbandingan comparative religion. Tu dia. Tapi dia berdebat dengan Sami Hindu seorang tu. Top lah. Count to KO. Dia cabar Satguru. Kalau tuan-tuan masuk dalam YouTube, tag Satguru. Ni lagi sekok ni. Orang India juga. Cakap pandai. Kan? Dr. Zakir Naik challenge dia. Kita berdebat. Tak apa ni. Kan? Kan jalan-jalan Dr. Zakir Naik ni kan? Saya pun tanya dia juga. Saya minatlah comparative religion ni. Jadi kalau nak belajar, oh dia kata kalau yang orang yang tak ada skill, tak ada basic, 650 jam khusus tu. Hak Quran tak boleh, apa tak boleh kan. Cerita macam tu lah. Oh cungok-cungok tak. Dia kata di India memang ada lah, dia pun buat. Mudah-mudahan Allah bagi perlindungan pada dia dan keluarga dia. Semua dari sini, di Putrajaya. Tapi tak boleh habak lah. Perisin mana, apa pergi cari nyeri ya. Jadi cerita macam tu, tuan-tuan. Jadi mentafikkan Allah adalah pengajaran yang kedua. Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Cuba tuan-tuan tengok. Start. Subhanalladhi. Maha suci Allah. Allah nak abang, aku tak ada sifat-sifat kekurangan. Yang kurang tu hampa. Wa khuliqul insanu dha'ifa, An-Nisa 28. Aku cipta hampa ni manusia dengan serba kekurangan. Boleh tang ni lemah, tang tu cantik, tang ni tak cantik, tang ni tiada. Tambah pula kalau dia mai lepas dah masuk warga mai kan. Allah. Betul. Saya tanya seorang sahabat kan, cikgu lahir tahun berapa? 54. Mana dia 68 lah.
Cuba cikgu abang, apa kekurangannya? Ada banyak kekurangan lah ini. Pasal apa? Hari tu nama anak nyeri, minta ingat. Tu kira tahap tu kritikal tu. Kan? Macam kencing manis lah. Nak tahu kencing manis macam mana Pak Haji? Senang lah. Lepas Pak Haji buah ayat kecil, tengok ada tak semut hurung. Tu tanda kencing manis. Tapi tak kritikal. Yang kritikal, Pak Haji tak ada nak buah ayat kecil, semut duduk tunggu. Boleh abang? Daripada mana? TV Al-Hijrah. Kotlah. Mereka mampu tak wani panggil aku. RTM pernah, ya lah. Dia nak panggil saya, tapi rakaman tak mau. Live aku mau. Rakaman buat apa? Setelah kita cakap benar akidah, akidah dia potong-potong untuk iman, tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, apa ceramah macam tu? Itu pengajaran. Yang ketiga, 10 minit lagi saya ringkas. Yang ketiganya, peristiwa ini sekaligus menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia ini sebagai pemimpin nombor satu, pemimpin pada seluruh umat manusia. Mana dalil? Ha. Saya baca hadis. Hadis ni yang membuktikan. Hadis ni kalau sahabat kita ada kitab Imam Muslim, hadis ni hadis ke-134. Bila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, thumma dakhaltu masjida fassallaitu fihi rak'atain thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi'ina'in min khamrin wa ina'in min laban fakhtartu laban faqala Jibril alaihi salam ikhtarta fitrah rawahu Muslim. Hadis ni ada dua pengajaran. Nabi kita bila sampai ke Masjidil Aqsa, aku masuk dan aku semayang dua rakaat. Inilah dalil. Dia jadi imam. Makmumnya roh para anbiya. Inilah dalil Nabi diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Sebab di Malaysia ada zaman Tun M jadi Perdana Menteri dulu. Saya takkan lupa. Ni puak-puak golongan anti hadis, puak-puak liberal. Ada sekok, panggil sekok boleh tak? Suka saya lah, panggil bapa. Sekok ni dia tulis dalam akhbar Inggeris, The H-E-D-G-E. Dia kata apa? Muhammad was a tribal leader. Bagi dia, Nabi Muhammad ni hanyalah ketua suku kaum. Allah tak utus dia untuk seluruh umat manusia. Wasa' akidah. Kerana menyalahi ayat Quran, surah Saba, surah ke-34, ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Itu Tuhan sebut. Dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Dia kata untuk Arab, wasa' akidah. Sila rujuk jilid pertama Mustika Hadis Keluaran Jabatan Perdana Menteri dalam bab wajib menjaga iman dan Islam supaya tidak rosak. Salah satu yang merosakkan iman dan Islam apabila beriktikad, berkeyakinan Nabi Muhammad hanya diutus oleh Allah untuk Arab. Habis, rosak. Okey. Dalil semua ada. Nama kitab lah, ayat Quran lah, hadith lah. Takkan, tak betul. Kan? Tapi lazimnya, pendakwah ni dia baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hak tadi lagi power. Kami utus engkau pada seluruh umat manusia. Yang ni seluruh alam. Orang boleh fikir alam, alam, alam. Dia nak dengar manusia. Nah, ayat Al-Anbiya 17 ni disokong oleh hadis Muslim. Innama bu'itu rahmah. Aku dibangkitkan oleh Allah untuk membawa rahmat. Rahmat pada seluruh alam. Rahmat ni ada masa ketika bererti kasih sayang. Ada masa ketika memberi makna, memberi faedah. Kedatangan putusan beliau memang banyak bawa faedah pada umat manusia. Jadi yang ketiga, beliau adalah Rasul yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, hadis yang sama. Selepas aku dah semayang dua rakaat, aku keluar dari Masjidil Aqsa, Jibril datang padaku dengan membawa dua mangkuk. Mangkuk yang berisi arak,
dan berisi susu. Lalu aku pilih susu. Jibril kata, hadis ini hadis ke-134 Imam Muslim. Jibril kata, tuan hamba telah membuat pilihan yang tepat. Fitrah maknanya Islam. Apa dia pengajaran? Ha, inilah ulama kata. Pengajarannya ialah menjadi kewajipan kepada para pendakwah-pendakwah mengajak umat manusia kepada Islam. Ini saja agama fitrah. Fitrah di sini kata Imam Nawawi ialah Islam. Tuan-tuan, agama Islam ni innad-dina 'indallahil Islam, Ali Imran 19. Agama yang benar lagi diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Nak cari lain siapa? Jadi apa yang saya baca, rencana yang saya baca tu, yang keempat pengajarannya ialah menjadi kewajipan kepada para pendakwah-pendakwah mengajak umat manusia kepada Islam. Ha, dalam kita nak mengajak orang pada Islam ni, nak abang pergilah nak. Kalau ada ustaz-ustaz, tak usah duduk takut lah. Saya 30 tahun, tuan-tuan, dulu lagi derang. Lah, tak dah. Sebekan, takut tak takut. Pasal dah berumur. Kan? Dia bila berumur, dia slow banyak. Ha. Tapi hujah saya tetap keras, tegas. Ni kadang-kadang nak berdakwah takut, tak kena. Kita tak jadikan pengajaran. Nak ajak orang pada Islam tu usah pedulilah. Hampa nak marah ke hampa. Yang penting cakap ada sandaran. Cuba tuan-tuan dengar dulu ayat Quran saya nak baca, suratul Azab ayat 70 muka surat 1121 cetakan Rumi tafsir pimpinan Ar-Rahman Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Apa kewajipan orang-orang beriman? Bukan pendakwah ni, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Buka lah tafsir pimpinan Ar-Rahman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan katakanlah perkataan tepat dan benar dalam segala perkara. Faham, sahabat? Haram kata haram, zalim kata zalim. Ni takut. Kita dengar pula hadis Nabi, riwayat Imam Tirmizi, ala la yamna'ana rajulan aibatun nas ayyakula bihaqin idza 'alimahu. Ketahuilah, janganlah kerana kegerunan kamu terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar. Takut. Tak ingin Pak Long Ma'e marah pula. Kenapa Pak Long Ma'e? Dulu lepas janji nak cucuk ni dua ya. Kusangkakan dua, rupanya tiga. Nasib baik kat tipah tak empat. Rohani kata, apa yang dua, apa yang tiga, apa yang empat? Hampa tak tengok kan madu tiga? Inilah Cik Jamil ni, suami kami. Nah, kita takut sangat kat pemimpin apa punya kidah. Saya tak cakap besar, bang. Dari dulu saya macam ni. Tayar itu timbalan menteri duduk depan saya tahu dia. Saya tukar khutbah jemaah saya daripada takwa pada hudud. Demi Allah, saya tak takut. Kita bercakap ada sandaran. Saya pernah dijemput oleh UMNO bahagian di Pulau Pinang lah. Mereka bagi tajuk akhlak mulia masyarakat jaya. Ramai mereka silap orang jemput aku. Lama dah lah cerita lama. Masa tu kita tak nikah lagi dengan UMNO. Duk kelisakan. Saya kata, apa abang, minta maaf lah, tajuk ni dah selalu diperbahaskan. Malam ni saya ubah tajuk hudud. Saya bahas tu takat ilmu yang ada kat saya. Ketua bahagian main salam, terima kasih ustaz. Dia kata penjelasan yang cukup jelas. Dia mengaku jelas-jelas pun sampai lah doa UMNO. Ustaz ni dia tak cakap besar. Saya tak takut insyaAllah. Tak, tuan-tuan dengar saya ceramah, saya ada sandaran. Melainkan ramai duk entam kajian zalim kajian. Dalil tak ada, fakta tak ada. Ini lebih pada fakta lagi ni. Boleh emang? Pernah dengar ustaz ceramah? Pernah? Okey. Kalau tak okey, main sambung 9.10 sampai 10.10. Tu cerita dia.
Tu Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, cuba dengar ni kalau ada pendakwah dengar elok. Innahu la yuqarribu min ajlin wa la yubaidu min rizqin ayyakula bihaqqin aw yadhkura bi'azim. Ni guideline untuk kita lah pendakwah-pendakwah pejuang-pejuang Islam. Tadi Tirmizi Nabi suruh berkata benar. Yang ni Nabi sebut juga riwayat Imam Ahmad, cuba dengar. Sesungguhnya tidaklah mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan rezeki sekira kamu berani berkata benar atau berani menyentuh isu-isu besar. Saya tak mati pun hidup ni. Badan pun sihat, alhamdulillah. Kan? Daya ingatan pun kuat lagi, Allah anugerah. Rezeki tak putih, walaupun tak banyak tak apalah, tapi tak putih. Saya tak kisah tuan-tuan, kadang-kadang saya tak setujulah ustaz-ustaz letak harga ni. Dia pun ambil dalil mana? Beli tak harga cuma main habang kat aku. Aku boleh habang kat dia apa? Surah ke-26 ayat 180. Asy-Syu'ara. Awak kat denuk. Saya mengadang depa telefon mesti mat. Ustaz nak jemput ustaz mai di sini ni kementerian ni bagian-bagian ada apa? Berapa bayaran? Saya kata aku 30 tahun dah ceramah tak pernah letak harga. Oh ya kau, oh senang macam tu. Saya tanya apa sepang, tak senang. Allah yang lain payah ustaz. Ni nampak kalau yang ni bagi saya betul ya, penunggang agama. Guna agama nak hidup senang tak betul. Ceramah pula tak jelas. Dalil pun korang. Ni macam ceramah saya malam ni paling tak ada 10,000. Berapa puluh ayat Quran hadis aku baca woi. Kan? Ha. Saya tak agak dan insya-Allah prinsip ni saya pegang sampai ke akhir hayat. Tu satu guideline kepada pendakwah pejuang Islam, tak usah takut. Ha. Ajak. Saya pergi mana pun saya ajak umat Islam kepada Islam. Seminit ini nak biar. Kita tengok siapa yang orang ajak kepada Islam, dia tak mau ikut, dia menyesal. Surah ke-24 ayat 51 An-Nur. Orang Islam yang beriman dia kena ikut ayat ni. Innamakana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itulah jawapan orang yang beriman apabila diseru, diajak kepada Al-Quran As-Sunnah pada Islam, dia akan menjawab kami dengar dan kami akan taat. Yang rugi dalam surah Saf ayat 7. Ha, yang ni tak guna sedikit. Nah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdi al-qaum az-zalimin. Ajak dia kepada Islam, dia tak mau ikut. Oginya ni lah orang paling zalim kata Allah. Boleh? Itu pengajaran yang empat akhir sekali. Kenapa peristiwa agung ini bermula di masjid, berakhir di masjid? Ha, dia ada pengajaran. Tak tahulah tuan-tuan pernah dengar tak tak? Isra wal Mi'raj. Ha, saya duk bawa ni pernah dengar tak ustaz-ustaz lain? Ada persamaan tak kau no? Ha. Nak habaq lagi. Masjid adalah markas center. Pusat dakwah. Ha, nah. Masjid ni adalah pusat dakwah untuk menyebarkan Islam. Faham? Tapi ha, dengan elok nak akhirat nak biar. Tok Imam ambil model saya tu. Hai, dia pun nak ceramah juga. Esok aku tak boleh cari makan dah lah. Lagi main minta halal tau. Doa apa? Ilmu tu. Nah, dari Quran At-Taubah 18. Masjid adalah pusat dakwah untuk menyebarkan dakwah. Saya nak abang nak kalau ada JK masjid, JK surau sini. Bila nak buat apa orang panggil apa? Ala nak lantik ni, apa orang panggil apa? Bukan pengambilan, panggil apa? Itulah nak lantik kan. Mesyuarat agung kan. Pemilihan. Ikut Quran.
Kan? Jangan duk main melantik je. Oh, mentang-mentang ada title. Allah ajak tu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama salawata zakah wa lam yakhsha illallah. Ha, ayat 5 tu. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang layak untuk memakmurkan masjid, pertama orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian wa aqamas salah. Ha, orang yang dirikan solat. Paling tidak pun boleh tolong azan bila tok bilal tak main. Boleh jadi imam tu baru bagus. Kukuh hari tu imam cirik engkau. Tersilap makan julap tiga ketui. Kan tak ada nak selak kan berang habis. Ha. Tu. Dan mengeluarkan zakat. Ha, yang keempat. Walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kepada sesiapa pun. Hanya takut pada Allah. JK kena macam tu. Ha. Ini orang propose Isra' wa Mi'raj, kita jemput Syahrir tu. Pengerusi pengsan. Dengar nama apa? Sungguh tuan-tuan, saya ceramah 20 tahun dah di Selangor. Lah, saya tak pergi lah. Segan nak pergi Johor dengan. Tok Imam muntah dengar ceramah aku. Aku kata dia mengandung apa Tok Imam ni. Lari pula, bukan Imam ni lah, Imam Talin lah. Lari tak. Punya takut dengar ceramah saya. Ya Allah. Untuk mengakhiri. Takut kepada makhluk syirik sudah bertapa. Dari Quran surah At-Taubah ayat 13. At-takhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Tuhan tanya, apakah kamu takut kepada mereka? Akulah sepatutnya kamu takuti kalau kamu benar-benar beriman. Saya tak cakap besar, saya takut kat Allah. Sebab tu jauh dakwah saya ni jelas. Kan? Tambah khutbah jemaah tu kena dengar lah sekali. Eh, bila nak panggil main sini sekali, kok remas. Bagi reban masjid ni. Dekat-dekat bila hayal tu lah. Ustaz Jamal tak takut dah lah tu. Tu syirik tu. Kebelakangan ni, khutbah saya semua pasal pemimpin. Tak ada pun orang nak komplain. UMNO, KAPAN, KPKR, apa dengar dari Quran. Hampa silap pilih pemimpin di dunia, hampa dapat ni, di akhirat hampa dapat tu. Siap surah ke berapa, ayat ke berapa, hadis mana. Masjid adalah pusat dakwah. Justru tuan-tuan, teruskanlah aktiviti-aktiviti yang boleh memberi kebaikan, kefahaman Islam kepada masyarakat setempat. Mereka tak main, tuan-tuan terlepas dah tanggungjawab. Buat announcement. Kan? Kita bukan nak beri paksa. Hidayah pun bukan kerja kita. Ya tak? Ha, jadi itulah di antara beberapa pengajaran, mudah-mudahan nak memberi manfaat kepada kita bersama. Saya nak bagi salam dulu, kemudian saya nak buat satu pengumuman. Ada siapa nak tanya yang berkaitan? Kotlah rasa tak puas hati ke? Nak lawan hujah saya ke? Siapa tanya sah bodoh. Aku ceramah dengan Al-Quran ni pun tak faham lagi. InsyaAllah lah. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi mali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.